Siap. Pengetahuan saya itu kan tidak banyak. Mungkin bukan pengetahuan ya, maklumlah ya. Hanya 35 tahun jadi penyidik gitu kan. Dan penyelidik gitu 35 tahun. Ya kalau ada gunanya ya saya siap menyumbangkan apa yang saya ketahui. Walaupun sedikit ya. Saya bukan orang pintar ya, bukan profesor. Sering nih di kasusnya kematian Vina dan juga Eki sering berbicara soal ini. Nah, Pak Susno, terkait dengan hari ini sidang di PK Saka Tatal, apa yang sudah materi apa yang sudah dikomunikasikan oleh pihaknya Saka Tatal ke Pak Susno? Ya, terkait hanya masalah penyelidikan dan penyidikan. Ya, bisanya saya hanya buat nasi goreng kayak gitu aja. Siap lah nanti apapun yang akan ditanyakan. Orang. Iya siap, enggak apapun ya, yang saya ketahui aja. Iya. Yang saya ketahui apa, yang paling saya ketahui ya tentang pertanian. Sekarang saya lagi nanam jagung, nanam pisang ya paling ketahui. Tapi tentang kasus ini ya, apa yang terangkat ke permukaan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya berharap supaya siapapun yang hadir di forum PK ini, penggugat, tergugat jaksa, hakim, dan halayak ramai harus satu tujuan. Ya. Cari kebenaran. Jangan cari pembenaran. Selama kita cari pembenaran, bahwa itu gini, alasan ini, maka satu yang kita dapat apa dosa. Ya. Kedua, kasihan anak bangsa, anak orang yang gak bersalah dihukum. Kalau ada yang bersalah, bebas. Kasihan. Tapi kalau kita ngeyel-ngeyelan cari pembenaran, saya pulang saja ngapain, saya nggak mau. Tapi kalau kita cari kebenaran, tidak ada yang ngotot. Bila perlu saling diskusi. Jaksanya datangi meja, penggugat, gimana ini, gimana, gimana, gimana. Oh ini gimana, gimana. Nah, kalau gitu, udahlah nggak usah lama-lama PK ini, keluarin aja. Jangan kita ribut, mempersoalkan, ini masuk hukum apa tidak, ini sudah dibahas, tidak. Masalahnya bukan itu. Masalahnya bukan itu. Orang yang di dalam yang terkurung itu pelaku apa bukan? Iya, kalau kita, ini hukum, ini udah lewat hari, adalah dosa tanggung. Siap teman-teman. Tanggung ya. Supir gitu. Sarapan dulu. Dan aku ya. Lebih bagus kalau hanya memperdebatkan hukum, tidak hukum, segala macam, lebih bagus aku pulang. Pak Susno tadi menyebutkan ya. Jangan mendebatkan novum tidak novum gitu. Nah kalau dari pihak Saka Tatal ini kan menyebutkan bahwa ini adalah kasus kecelakaan. Tapi udah, dari kasus kalau Saka Tatal itu nggak usah didebatkan lagi. Dia bukan pelaku, udahlah. Ya. Okay. Ngapain capek-capek. Siapa yang ngomongkan Saka Tatal pelaku? Saka Tatal kita harus hormat dan harus salut dari sentuhan dari dalam. Bahwa yang membutuhkan kebenaran dan keadilan itu bukan hanya konglomerat, bukan hanya pejabat, bukan hanya orang berduit banyak, rakyat kecil pun, buruh pun, bahkan dia pengangguran, itu memerlukan kebenaran dan keadilan. Itu yang kita hormat. Jangan orang gitu dipersoalkan lagi, nupam-nupim-nupum lah, udahlah. Ya? Juru kita harus hormat zaman siapa? Profesor Dr. Umar Sino Aji, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, belum ada UHAP, belum ada NOPUM, dia langsung buat, ini bukan pelakunya, entah namanya perma, entah namanya keputusan Mahkamah Agung, enggak tahu lah, langsung keluar hari itu juga. Masa zaman modern, zaman sekarang, ribet nupam-nupim-nupam aja. Ya, udah gak perlu begitu ya. Gak apa-apa, jangan cerah dulu. Terima kasih. Oh, ya. Terima kasih, Pak Susno. Tapi kalau makan perlu. Siap. Sarapan dulu, nanti kita lanjut ya. Makasih.